Sejak dibuka Presiden Joko Widodo 24 Juni 2023, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair, pengunjung terus memadati ratusan booth seria arena pameran otomotif, peralatan rumah tangga hingga perhiasan. Jakarta Fair ini pun bersamaan dengan momen ulang tahun Jakarta yang rangkaian acaranya dibuka Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono dengan pesta kembang api Rabu malam. Marketing Director J-Expo, Rob Seuneman, berharap Jakarta Fair tahun ini akan membantu perekonomian Indonesia, terutama UMKM. Dalam rangka menyambut ulang tahun Kota Jakarta, jadi tetap kita akan bekerja sama dengan baik dan tetap kita akan selalu mendukung Kota Jakarta karena Kota Jakarta adalah partner. Sementara sejumlah pengunjung gembira karena banyak produk yang mereka butuhkan dipasarkan di Jakarta Fair. Kita tuh nggak bosan gitu ke mall terus ya kan. Jadi sekali harus ada event-event gini biar kita semua bisa datang ke sini. Seru banget nanti-nanti karena kan cuma setahun sekali. Makanya saya sempet-sempetin datang ke sama teman-teman. Bagi Anda yang tertarik mengunjungi Jakarta Fair, event masih akan berlangsung hingga 16 Juli 2023 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Muhammad Ridwan, JAK TV.